bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Halo, selamat pagi bareng. Kali ini saya from up here. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, dan selamat pagi yang masih tidur juga. Kali ini saya dengan Mas Harun akan membuat racikan bom menggunakan pelet super kapur dari Banjarnegara. Ini adalah salah satu ritual hari untuk mengucapkan sikap. Lalu kita aduk sampai pelet jadi kecil. Pelet Terlanjur Jaya tersedia di berbagai toko di kota kita. Kalian cukup mudah menemukannya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Lagi bersama di Bobol. Nah, sosial ke. Terima kasih. Sama. KTP ya, Mas. Channel YouTube Banjur Jaya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. On boy band. Oke. Yo 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 yo, jadi Spiderman. Koin, ya. Oke. Macam-macam. Tik. Kembali lagi bersama Mas Sarju. Lapak Mas Harun bergoyang. Semakin sore semakin panas suasananya di lapak Mas Harun. Oke. Nah, lumayan. Kasih lihat, Mas. Kasih lihat sini, Mas. Kembali boy band. Oke. Cekleduk. Duar. Yo yo, ting ting ting. Yang lumayan, rong nyari. Ini sama beraktivitas tingkat pertama. Alhamdulillah. Kami Magelang. Oke. Yes. Halo, selamat sore brother. Mari kita lihat hasil akhir di lapaknya Mas Harun, lapak nomor 2. I'm just sitting here.
Wow, cukup lumayan ya, cukup menghibur. Jadi lu buat malam 30. Ya, jangan lupa pakai pelet Tanjung Jaya. Mantap. Dan ini kita lihat hasil akhir nomor 1 lapak Mas Harun bersama Mas Ponyol dan Boy Band. Oh ya, cukup menghibur, cukup lumayan. Ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Besok kita episode lagi ke lapaknya mana Mas besok? Oh ya, ditunggu aja ya besok Mas. Episode selanjutnya. Pantengin terus channel YouTube-nya Tanjung Jaya dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Mantap.